Iswai kula suwun ngaji iki bentuk tobat ya, bentuk tobat dan tahu bakas sesuatu sing dibakas Allah Subhanahu kan yo seneng. Didelok ning langit ku pantes. Iki kawulaku tenan. Bakas-bakasanku. Yang kemuni kawulane Allah rezeki kok Allah bakas-bakasan sing ora bakasane Allah. Menurut saya Indonesia takkan begini kalau begini. Piye? Wah pangeran enak cara pangeran ya ora lagu makali itu sama sing ngendhalekno donya ya Allah. Allah enak we. Donya pasrahno makhluk utawa item itu. Kalau presidennya ini pasti begini. Memang donya bergantung makhluk. Sing imanem lho toto bocah kok. Ngaji-ngaji imane toto. Ugal kan ora dia kiye ora mesti wong kowe makhluk. Ora tau jadi bojone biasa rapi-rapi. Bagi ora terserah pangeran. Kira tu tak sahur peke. Utang ora oleh sahur wae. Tawakang, mek tasawuf ya ora oleh pokoke. Ya pokoke bakas-bakasane pangeran. Ya ora kudu terus kok malah mlampekak tok ndi-ndi ya pas ngaji ya. Pas ngaji kan penak kan ana kitabe ana kiyaine kaya arek ngrungokno. Ulun bolak-balik matur pajaman ngadi jining Jogja. Justru zina haram iku kepenak. Misale wajib terus kon zina wong wayu sing larang, kere kowe. Ya rayi elek kowe kan ra mesti entuk lawane kan. Ya dene banyak. Justru haram iku kepenak. Lah ora penak piye mbok tinggal turu untuk ganjaran, mergo ninggal zina. Buat tinggal ngaji gini iki yo, tak ajaran tinggal zino. Buat tinggal papo bekar-bekar yo, ajaran dua kau tinggal. Justru banyak yang diharamkan, ngelahirno banyak ganjaran. Muk butuh tarku butuh tinggal. Terus tinggal turus, cuangkro ngerti-ngerti so jam tujuh mes entah, enak. Mulanya ono, kulon seneng mas. Rak kulon tahu mau coba bujangga, kau ngomongin. Tapi tadi mati. Allah mencintai engkau dengan cara banyak larangannya. Karena itu memang perlu dilarang. Jadi misalnya gue habis perjalanan moro Lasem atau moro Rembang, sawah ngendikan. Dan yang belum jurang gue coba. Apa ya kan belum jurang gue bok? Mobilnya gue coba tabrak sama paku. Paku gue bok. Gue mari yang ngempes. Yo, nah moro Lasem atau moro Rembang yang melaku coba ngulon coba. Coba tinggal dugem. Karena agak melaku-melaku. Artinya ketika kita disuruh menuju Allah ya memang aturannya harus bagian itu bentuknya larangan kan. Misalnya kita ingin sayang anak, di antara bentuknya pasti larangan. Le yo jemangan paku. Yo kok malah larangan janggal. Larangan itu normal loh. Kok malah digugat? Kenapa sih Islam banyak larangan? Lu susah larangan wong yang dilarang kan yo barang-barang memang perlu dilarang. Kan? Mangan paku kan yo haram. Mangan jam tangan kan yo haram. Makan semen, itu kan haram. Korupsi yo haram, kok yo ngadepi kejaksaan, ngadepi KPK kan pena. Orang korupsi kan cukup pena, surat ditangkap kan cukup pena. Dan orang mati ini ya cukup pena. Ini saat terus ya orang penistaan agama ya kepena, gak ada masalah. Pena, pokoknya Allah mencintai kita dengan banyak melarang. Kayak kangkang ini ngaji, lah pengen udah, itu kan juga enak. Wajan terus darah ini gendeng kan maksudnya itu ngakoni api ewe islamnya kok raron islamnya ini ya ono kok api ewe islamnya kak kan kepena misalnya gue tukang pidato ya oleh ngamuk nah ngamuk kan yura apa yunep masih yusin pengabe apa gue butuh masa depan sih ngabe nama nak mulia no sing di omah masya Allah turun ji turun ji ramah turun ji ya misalnya lo beb tukang pidato Islam ini ganti kira kan mikir kan ya nyoro kan nah, alhamdulillah Islam yo ngaram no bantingin mik nah ini udah akibat payu jangka panjang ya penah kan pokoknya penah Islam itu kepenah. Mengapa Allah itu tersinggung nak darani Islam gak gawa sa'adatut dar Islam itu gawa bejani dunia bejani dan kok sing kepenak ngaji ngaji ae kira usah kepikiran sopan sowan gak gawa aku ana larangan ana larangan iki kok sowane pas ngaji
Jajal misalnya aku oleh sowan, kok sowan iso wani sing kelar salam template. Sing ra kelar salam template jumlahe mayoritas. Ruwet. Nek wis ngono salam template jatah duit nyaur utang. Iku haram, sedekah ning kiai iku sunat, nyaur utang kuwi wajib. Berarti aku mbok pakani barang haram. Ana temen rano kowe. Oh, angel temen rano. Kowe nek ojo jelasno ya. Kowe udah kiai pengagum fikih dadi ning ngene iki ngono. Dadi nek kepen. Woy aku coba kali barang saram mungkin nanti utang ya sahur no utang malat salam no tembelak ikar nyaur utang wajib ya ngalami tembelak aku itu sunat belajar no bujumu itu wajib belajar no aku itu ora wajib aku masih kelar blojo tanya teman kandangan ini sebenarnya ini siapa yang wajib bermula wajib bermula. Dan atrai aku di rezeki es datur malaikat Mikael kan aku rah panitian di rezeki aku rahku malaikat Mikael. Mungkin mau keluar yang Fatihah di urusan khusus tu lepas. Kalau pun di urusan tu, aku rah malaikat Mikael. Kau paling kalau dia bisa kata aku satu tu. Lain aku lalu pengagum fikih. Aku lalu punya setuju fikih. Fikih kan tegak. Wang jutang kok sedekah macur ale. Macur aleng yo, majnun muflis. Aku seneng lho kok. Modele ku barbar soto lho. Apa namanya lho kok? Mabune babul fijri. Fijri kowe mabul loro muflis yo safeh yo. Safeh ku tabzirul mal. Kowe kafir tabzirul mal kan? Mung kere kok polah kok tabzirul mal. Berarti berarti hijrah safahin be hijrah falsin itu kefulus sih, maflis sih macam yang turun ya dari Alhamdulillah sopih keliwat setuak ya oke udah, aturan mainnya itu pengolah sodako mutlakut tasarruf uang sing berhak tasarruf ya aku kudu dunia ini dewe milkut tak terus pokoknya top oke jadi ini wakil orang rasa seneng oke senengnya tasawuf ini orang rondok, jadi Imam Syafi'i orang rondok kue waras terus tasawuf, perang anti duhur, terus rontok dari masa dari kiai masing dia tahu tasawuf dia gus, lorian zaman fekeh, ya boleh nafakoh gus bareng tasawuf itu seorang utang kok bisa orang tawat kalor dari anak gue, utang kok bisa orang apa zaman orang tasawuf, di utang mau mati-mati di ruang merantau loh, kepengen nyaur utang bareng belajar tasawuf, kabe gus diatur pangeran kok tuh gak nyaur utangnya di sahur nih bro orang-orang itu dia kok cara fakir, apakah ibu itu wajib itu orang? Bina cekhati, sing kona adil kok kona abar nafakah kok jadi kona mulanya negara ramaju perkara ini nafakah ya nafakah. Jadi bojomu ora kewajibane menteri keuangan, kewajibane kuwe kok kewajibane negara menanti BLT. Ora ana ning fekeh ku bojo kewajibane negara, ya kewajibane sing sanang. Ana BLT ora ana ning fekeh ngono. Malah nek ora nyalano presidene. Iya karep. Nyalano RT ora didaftar miskin ngamuk. Ana iya karep. Ya. Wong ngono ku yo kok akeh. Ya alhamdulillah. Merame-rame Indonesia anu. Woi kula suwon, woi ngaji fikih tenanan kados kula lah minimal kados kula. Maksimale mokal ngono. Lagi ngaji bab makdur aleh no. Ngok kayak mlebu ngono. Woi mesti mlebu. Hijrah safari, jadi hijrah palsen itu fulus sih. Perasaan tasawuf. Iya. Kalau ni bab sudah kau sengolah, mau mutlakut tasawuf. Mutlakut tasawuf. Ayo, cegeman makan ni game, bek duit haram. Kulo lah maksudnya nak gelium buat anak kulo kau yang mutton mutton. Maksudnya kulo bakal sekolah lah, apa bakal sungguh dia ini. Kulo mbalai tak begitu tu hatok ni anu. Kan selamatkan dia. Dari kobaran
kan kau lah saruna bayati sama nang kolina maka malah gelem deh mana malah buta sama nang kolina rawol lagi nak kasiron malah oh sarap kan walakot anggarohum pet satana fatama robin walakot rawadu antivi ayu kolian to bebas nasopan Nabi Lut, ngepas benahum antarane duyof wa benal kaum antarane kaum alladina rupane kaum atau hukang nekani sopo ladina hueng Lut fi suratil adyam dalam bentuk berapa tamu liak basu sebab berbuat elek sopo kaum Lut bihim klan adyaf bahkan ulan sopo adyaf malaikatan malaikat jadi ulama-ulama lucu, malaikat ya bodoh diri ini karuan kaum Nabi Lut seneng ke kok ya macak ganteng dari surat malaikat itu rabi hasta jadi orang elek tajane nak kepen ra dadi fitnah kan melu dadi wong. Ternyata malaikat ora gelem. Ternyata malaikat kan iso melu wong elek ku iso. Misale rono terus wireng kriting kan iso. Ini malaikat ora biasa. Ayo nek melu dadi tuh wong ganteng. Lah bareng wong ganteng kau men Nabi lu tuh seneng. Bang. Nggih. Aku kira malaikat yo padha dirus sekerti kau men Nabi lu kok. Ya jadi ahli yang kita berdua malaikat itu atau membawa-membawa orang el gak tahu banyak lu gak tahu, menurut ya raiso, menurut rapati iso lu gak ragil lah malaikat, raiso berarti iso gak mas? Malaikat ya duwe marwah, cara DPR itu bian malaikat Jibril nak mendo pas ketemu Nabi seringnya itu mirip Dihya, dia itu kuanteng masuk Bilal kesana Nabi ya rana yang tarik maksudnya kesayangan-kesayangan aja tetap mereka Jibril makan niru nah ya akhirnya sing rawan fitnahnya tetap ganteng kok jari orang kulino orang kulino ya jadi maksudnya mereka tak coba salah nombok peki ini gimana harusnya kalau diambil fitnah harusnya jenengan maca elek orang kulino juga apa orang apa? Nah, akhirnya gara-gara ganteng walakot rawaduhu anti itu satu teori tapi teori yang lagi-lagi yang kuat itu teori fikih malaikat itu ndak mau cara KPK ini gak mau gak ada barang bukti cara Jawa ora roh dhewe justru dengan dia ganteng dan kaum Nabi Lut itu bener-bener lupa daratan kepengen nikmati malaikat sing ganteng itu malaikat roh langsung ora jare nah itu sing ndadekno nyiksane luwih semangat ora dhewe. Tapi lho mas, orang yang rada curiga sampai gue sampai sopohnya yang tukang adil aku yakin rada wajah tahu sampai aku tawan-tawanan wani kira aku siap batal lo ini aku wani sak ini nah, bagi yang rada tenang, yakin aku tahu rada balik ya cara kelas setuju gue, jadi malaikat piyambak ini gak modern artinya modern itu gak sesuatu itu yang faktual no? Cukup alat bukti cara bahasa saya ini cukup mulanya kalau cek ya malaikat itu kalau ngendikan itu ya sajane teori ilmiah itu sama semua mas. Berdasar referensi namun berdasar referensi. Ketika malaikat takok pangeran cuma salah malaikat iki kan gugat sajane takok tok rapor untuk gugat ketika Allah memaklumatkan ini jailun fil ardi alifatnya malaikat ini sebenarnya masih ilmiah pengalaman saya Gusti melihat manusia itu yasfikud dima karena dia malaikat ini, yang malaikat ini saya ulang lagi, bukan Jibril, bukan Mikael malaikat ini punya pengalaman perang ambek Banul Jan yang akhirnya nakal terus itu dibuat alasan gugat pangeran, raulah ada pemimpin selain malaikat tapi yang pangeran tersinggung kan ngatur pangeran ya. Sebetulnya dari segi referensi dia benar tapi terus ngatur pangeran, semua pangeran tersinggung maksudnya tersinggung pangeran lho apa mesti kita gawe kembar ambek iku pokoknya nuduh aku mesti gawe kaya iku itu yang pangeran sajane referensinya benar. Lho kowe kok gedeng balik mergo trauma apa Tuhan koyo ngono iku kan ra mesti. Lah ya berdasar pengalaman balik yang dulu narip misal. Terus mau ngundang Tuhan mergo dipadakno. Padahal gak mesti kan? Gak mesti ra padha mesti kan. Ya maksudnya ya ra mesti ra padha ya mesti padha. Maksudnya hukum niku ora oleh digeneralisir. Ya kan ra mesti kabeh kan? Apa mesti ngaji ngaji golek ilmu kan tak mesti juga niat hiburan kan juga. Tambah nemen.
Lah malaikat itu kepengen itu faktual. Mulane dekne mendo wong ganteng dan ternyata betul kan? Sudah, malah yakin apa? Yakin. Tapi jelas manjane nak mendale ra iso. Mergo raisane ora kok perkara iso. Dekne penisin kan akhirnya kan. Malaikat kala mantane ra diwocowari. Fatomas namongko micekno ingsun ayunahum ing mata-matane kok mulut. Akmainah. Tegese micekno ingsun ha ing ayun wajalna. Lan gawe sapa ingsun ha ing ayun bila sekin kelan tampo bolongan. Maksudnya bolongan mripat, bolongan irung, bolongan lisan. Kabagil waji kaya umume rai. Umume rai ra ana bolongan kanggo mripat, kanggo irung, kanggo lisan. Lha iku ora ana kabeh, langsung dadi rai rata. Mulane muka rata iku implementasi sangka adat bentuk tabiki napa adat. Kawa nate ngadab kaum Nabi Lut iku fato masna ayunahum iku tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Iki jenenge apa? Bila syakin kabagil wajibian sofako. Gambar itu nabok haing wajah apa aja. Milih dia terserah kowe. Ayun yo kena wajah sapa Jibrilul Jibril dijanahi kelawan sayape Jibril. Fadzuku adzabi wa nuzul. Paduku mongkong jipono siro e fakulna mongkong cap ingsun fakulna mongkong matur ingsun lagu maring kabeh duku ngijepono siro kabeh ada bing siksa ingsun wanuhuri lan peringatan kesepoi kulo suwon mumpung pas ngaji seniati bakas barang sing dibakas pangeran kulo niku buatan ngerti kulo nubo fase kubo soleh kura penting tapi sing penting kue kulino bakas barang sing dibakas pangeran. Paling tidak kan kita ini sudah pernah membicarakan apa yang tren di Eropa, tren di Amerika, tren di Indonesia. Semua itu bisa aja bahasanya jual orang-orang bodoh. Atau bakasannya orang yang enggak penting. Tapi bakasannya pangeran rata mbok bakas. Betapa angkuhnya kita jadi seorang hamba. Wong Allah duwe tema ra mbok bakas. Sing ora Allah duwe tema mbok bakas. Lan kula niku isin tenan dadi wong. Lan kula niku boh pirang menit mungkin pirang jam nate ngalami kados ulama riyen ono ulama riyen maca Quran Mas kon leren ora iso ditakoki kowe iku maca Quran kok dinan-dinan kon leren ra iso aku iku isin donya wae pangeran kok bakas ora bakasane pangeran yo ono wong waras ngene iku yo aja mbok sangka wong kabeh kaya kowe kowe kan kepenak leren lha sesale misale sudahlah, wong kita di partai tertentu aja terus bakas partai liat dua mau ambil ketua partai apa? Provokator. Anda di partai tertentu kemudian bakas partai lain idolakan ketua partai lain dua mau gak? Dua mau, panggil. Ormas juga sama, kamu di ormas tertentu idolakan ormas lain juga. Saya kira kok, kau kawulani sopo. Allah. Kemudian Anda bahas sesuatu yang enggak bahasane. Anu kula suwun kok ngaji iki bentuk pertobatan apa? Wis harus ki. Lu yakin kula nu sering kandha nggih kandha bojo kula kandha anakku. Aku seram mikir, aku saleh ra saleh seram mikir. Tak mikir pokoke bakas barang sing dadi bakasane apa? Ben selamat. Anu kula bayangno nek ape mati wis pokoke maca Quran, ben ketemu karena akhirnya karena apa? Gak resiko. Misalnya aku mlebu swarga engko nang nafsuku. Kamu mau menuju swarga sampai ngeloni widadari di bojo wayu semacam kan nak iso ae nafsu. Itu sampai opo? Yes, sampai mati maca Quran wis engko ning mungkar nakir terus kok muka daman mbek mungkar nakir malah keren. Ah kok set. Terus dalem macam ah. Pas kok ada fiodu terus terus no. Macam ya? Macam yakin macam. Jajal nih sebenernya. Lo kata lo, zaman Nabi Sugeng Maun menangi beberapa sahabat yang ketika ditilihi Nabi mau Quran. Gondeng dunia ini seneng. Ditilihi Nabi pas tengduri kuburan. Ada yang sahabat namung sholat. Ke zaman mati, jalan emo. Kulo nampun mati, jamun sholat ketinggalan setunggal. Ya apa cu? Kulo tetap sakit sholat. Lo raiso bayang nurib tampo. Banyak orang waras, lo kata lo. Ngawur ya rumah kamu terus. Kata yang waras suka ada. Akeh wong nang agama krana golek ridane Allah akeh. Akeh banget ora kabeh materi akeh. Akeh dong waras kata ya. Karena tadi kulon kadang diizin, misalnya ada HP terbaru, atau tema politik terbaru, atau tema sosial terbaru. Mungkin kan kita yang tidak ahlinya bakas rabar-bar. Wis ra entuk gaji bakas.
pengamat untuk duit, lagi untuk apa? Orang bakas bakasannya. Ini bakas bakasannya Allah kan enak. Kita nikmati minum, karena Allah bicara tentang minum. Nyatanya ngombe ya matek tenan. Bicara makan, senengam kan mangan. Ambil Allah ya diakoni mangan itu penting. Senengam nikah, Allah yang ngakoni nikah itu sunnah Rasul. Yono wakulu was robu, yono fangkihu matu balakum, kan yo kepenak. Susah bakasannya Allah apa coba? Apa yang susah? Karena semuanya ngenakkan kita kan. Ora oleh nyolong, nyatanya ngenak nyolong itu kebuki wong. Kan yo kepenak. Ora oleh wayah nak ora mampu, nyatanya diamuk bojo sitok wis lara kabeh. Apa meneh diamuk wong papat. Kan yo kepenak. Sitok wis dadi kucing ora. Karena Habib Umar we cita es jadi, dia ni anak papat, jadi cemindil loh, nak saya orang kelas ya loh, dia cita es jadi apa? Tak papat situ, apa? Awe? Tanya lah. Lah kok saiki kucing. Padha rapi. Wis wae kula suwun ngaji iki bentuk tobat ya, bentuk tobat dan tahu bakas sesuatu sing dibakas Allah Subhanahu. Kan yo seneng. Didelok ning langit ku pantes. Iki kawulaku tenan. Bakas-bakasanku. Yang kemuni kawulane Allah, rezeki kok Allah bakas-bakasan sing ora bakasane Allah. Menurut saya Indonesia takkan begini kalau begini. Piye? Kok pangeran enak cara pangeran yo ora lagu makali tu sama sing ngendalekno donya yo. Allah. Allah enak we. Donya pasrahno makhluk utawa hitam itu. Kalau presidennya ini pasti begini. Memang donya bergantung makhluk. Sing imanem lho toto bocah kok. Ngaji-ngaji ngene toto. Kalau kan arah dia kebegi ya ora mesti wong kowe makhluk. Kalau nggak tahu jadi ibu jauh ini biasa rapi rapi bagi orang terserah pengeran. Tidak tuh tak sahur, pegel. Utang nggak oleh sahur apa ya? Tambah kan, nggak tak sahur biar oleh pokoknya. Ya pokoknya bakas bakasan nih pengeran. Ya orang kudu terus ke malang lampekak tuh dindi. Ya pas ngaji ya. Pas ngaji kan penak kan, ono kitabe, ono kiai ini kayak karek ngerungok no. Ya enak toh, dimangkain reki pide ben Imam Suyuti tangi tapi loh, kitab kok jadi ngono omeng-omeng kok orang-orang padahal disini orang ada wali kecuali tahu mulang jalalan kuwabe, semulai, bah, dobi, basi kuwabe, ya itu mesti tahu korek jalalan, Imam Suyuti ra tangi gak semua orang gue yakin tangi ya. Maksudnya orang metu ikut, metu wali tempat sing ijek urip sing dehak ketemu kandani, kandani yo yo. Kok ada dukun cah di bangkit aku? Di bangkit aku saya rusak kon dukun naik kon dukun. Paduku evakulna lahum dukung ijek pono siroga fi adabi wanujuk. Engsek sawing sono duru ini peringatan ini. Eng dari tiga soleh ngek peringatan ini. Nawa tafu filan oleh mete no engson. Ayat samro tahu terse dua ikila engdar wa faida ulan faida engdar. Walakot subahahum lan teman-teman ngek iya waktu esok. Utau ngisu ihum eng kau malutin bukrotan. Eng tegese waktu esok waktu subhi min yau min sangi dino wirimu ayanin kang ora tertentu. Apa ada bensik so mustaqirun kang tetep. Maknane daimun tegese kang langgeng mutasilun kang sambung bi adabil akhirati lan siksa akhir. Nah niki lho pentinge tafsir. Nah niki bener nih. Kaume Nabi Lut untuk siksa sing terus-menerus. Maksudnya terus piye? Kan disiksa sakniki, terus itu bersambung nanti akhirat. Lah akhirat itu gak ono batas akhirnya. Lah iku darani mustaqir. Ya mustaqir kan tetap. Mana itu wis sekarang disiksa, di barzah ya disiksa, nggih besok disiksa, di barzah disiksa, nanti permulaan akhirat disiksa dan akhirat yang tanpa batas dia posisinya ya disiksa. Lalu jenenge kena adabum mustaqir daimun mutasilun bi adabil akhir. Tapi nak siksane wong mukmin ngene kan mboten mutasil. Ning donya lara kabeh mati janjuti mungkar nangkir barikum dun rokok sedelok swarga. Alhamdulillah.
Lah iku ora ora mutasil lho. Ada akhirnya lho. Ya, jadi ora no limit, ono limite. Ya. Jadi ya saiki kan babak benjot mbek ekonomi. Ya. Terus mong karena akhir jek minat ba mungkin jenengan minat. Wah, ngandene tugas nutupi wong tugas mari repot mong karena akhir. Dene kan rata untuk tugas nyugati wong mati. Nuduh itu gas ya. Kajian itu diterang no value cream doy fahu ya. Iya. Kajian itu diwarai value cream apa? Oh, antem ya. Lah ya, gue misalnya kena seso mukmin kan saiki, kena ekonomi kan, babak belur, terus kuburan mau karena akhir minat sedilo, Malik ya minat. Mari suarga kudu ngiwatin roto, problemnya kan gak iso endo muter sih kan gak iso kan wa imingkum illa warituha kana ala rabbika hatmam magdiyan. Lah pas lewat Malik kan Malik roh rai-rai kan minat tuh lanjutin jangan tau sih nah, tapi tetap orang daim no? Tetap mengkola la ilah luah dah kholal tapi rana tanggali wah kapan lo mereka nabi orang ngertikan fauron orang ngertikan khalan ya rana jam wah kapan tapi orang mutasil ya orang daim orang mutasil kaya mentas alhamdulillah kaya mentas paduku mongkong ijipono sirakafe ada bianuku walakot yassarnal qur'an alidhikri fahal min muttaq walakot yassanan teman-teman gampang ngingsun al-qur'an yang qur'an didhikri maring kena diling-iling fahal min muttaq ono tautai sirakafe ku ono sing iling fahal antum min muttaqirin atau fahal min muttaqirin antum terserah soal terkibinu fahal min muttaqirin antum angsal fahal antum min muttaqirin apa kue termasuk sing gelem e nge pas ngaji kustinya jawab e nge pas mangke kumat mah walau kejalan teman-teman teko ala Fir'aun yang keluargani Fir'aun eka mahu dikisi kaum Fir'aun maklu sertani Fir'aun apa andu dulu biro-biro peringatan ail ingdaru dikisi peringatan ala lisani Musa ingatasi lisani Nabi Musa wa Harun dan Harun falam yukminu mengkora gelem iman sopo Fir'aun wa kaum balkat dabu balik gorono sopo Fir'aun kaumu bi ayatina kuliah sekabiannya ayatina ayat isi dikisi ayat sing songo alat ikang utia kang den waringi ha ing ayat titis isopo Musa Musa fa akhadnahum mongko ngalap ingsun hum ing ikilah Fir'aun wa qaumah bil adab lan siksa akhda azizin kelawan ngalapi dat sing kuat kawiyen sing kang kuat muktadirin tegese ingkang ora terkalahkan qadirin la yujizuhu sayun tegese ora iso ngalahno ing Allah apa sayun perkara apa. Terus Allah ngelingno kafir Quraisy aku farukum khairum min ulaik. Terus Allah itu kalau bikin mukadimah niki cerita-cerita napa kados wingi tanah zulat no? Cerita Allah itu kan memperbandingkan Mas. Makanya saya berkali-kali orang tuh harus kagum ilmu. Allah piyambak ketika menjelaskan tuh pakai aturan ilmu. Meskipun Allah itu enggak harus pakai aturan, tapi Allah pakai aturan. Kaum kafir Quraisy itu kaum leluhur kan karena merasa fisiknya kuat, hartanya banyak, kekuatannya besar. Terus Allah cerita, dulu kaum-kaum dulu lebih kuat timbang Anda. Fir'aun lebih kuat timbang Anda, kaum Samud, kaum Ut, lebih kuat. Asyad damingkum kuwata wa atharon fil ard. Mereka lebih kuat, lebih berpengaruh. Tapi kabehku hancur. Terima kowe Abu Jahal, kere. Terima kowe Abu Lahab, kere. Ora ono papane iki ambek Fir'aun, ambek Samud, ambek Ut iku ora ono. Mulane terus Allah ngendikan akuffarukum khairum min ulaikum. Terus kowe ngrasa kafirmu luwih di peradaban, kafirmu luwih keren, blas napa? Ya, kabeh iku kalah ambek kedijayane Allah Subhanahu. Artinya Allah itu ya nggih pembanding. Maksudnya ngene lho, apa ana critane wong sing ra ikhlas terus uripe kepenak ora kepenak, materi iku ora mari warga. Wis ta? Ora ana critane wong ikhlas uripe lara, nek wong sing ra ikhlas iku mesti lara. Wong kemrungsu mesti lara. Wis santekno obemu. Wong Brazil ya ngono. Lara iki. Entekno samuremu lara. Orang no ceritane, biasa. Kue ngaji ikhlas, ambek ngaji golek-golek. Ayam di, ayam ikhlas. Orang suwe, gagah ni kue orang suwe.
Orang ada di sobo-sobo cerita. Orang ada cerita nih, wong raya kelas ngalah ada wong. Orang ada cerita, wong kelas kesayangan di pengir. Nak cara bapak ngene. Nak ana wong medhit terus dadi sugih, aku tak belajar medhit. Kita sing medhit ya kok ngono-ngono. Nak sing adol agama uripe luwih enak timbang wong ikhlas, aku tak adol. Kita sing adol ya ngono-ngono. Ya iki cerita ora sadar sing cerita. Cerita wong ape-ape. Mulane kula wis pokoke moto kula niku namung wis pokoke balilla fa'bud iswakum minas syakir. Nek sewani nyembah Allah ya sing syukur. Syukur nyaman wis. Lamuk bojo syukur, ra duwe dhuwit ya syukur, ra payu pidato ya syukur, ana covid ya syukur, ora mulut ya syukur, mulut ya syukur, selo ya syukur, suruh ya syukur ana tanggale. Syukur apa? Waya jibu syukru, nengopo, wala nopo. Apa yang rasa syukur? Selah. Selah. Glipat. Paling glipat apa? Selah. Itu kiat kanan deh, malah ini kiat kanan. Ya lorah mas, nak urip ngono. Nah, suruh. Titik ya? Nak ada watak sidik ae. Ora mikir banteran. Enak ae, kelas ya enak. Wes ngandel pangeran. So ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u malla yasallukum. Lho penas, kados guru-guru mati lho enak. Semulang santrine telu wayo nabrak gurune. Kabure iki gambar wedhus lho apa mek santrine. Penak Mas. Serangno so Nabi Muhammad lahir di Mekah, kabudut ini Medina terus mulai wis. Saya iku tapi tertanam nak Nabi ku wong Mekah. Iku dalane sifat wajib Nabi ku sidik, amanah, terang wis. Swarga no mulai. Tak ulane status. Nah, ya Allah, ikhlas swarga no. Ikhlas. Tetep enak ikhlas. Lah kok ora enak piye? Gak mati dihormati kepenak apa sih? Wis dadi ustaz ngemuritin mak motor slip par. Lho kok kepenak? Lho